44 orang telah memperkosa remaja perempuan ni selama setahun. Macam mana boleh jadi macam tu? Tak ada orang ke yang protect perempuan ni kan? Kes ni berlaku pada tahun 2004 melibatkan seorang remaja perempuan yang dikenali sebagai Choi. Dia ni berasal daripada Ulsan, Korea Selatan. Tragedi ni bermula pada Januari 2004 yang mana Choi ni dia berkenalan dengan seorang remaja lelaki yang masih sekolah menengah lah bernama Park. Okey, dia kenal Park ni melalui online dan dia rajinlah chat-chat dengan Park ni hari-hari. Tapi dia orang tak pernah berjumpa or mengenali satu sama lain. Pada hari kejadian tu, Park ni tiba-tiba ajak Choi. Dia kata, "Boleh tak saya nak jumpa awak hari ni?" Ha, Park ni minta dia orang berjumpa sebab dia orang kan tak pernah berjumpa. Jadi Choi ni fikir macam, oh bolehlah nak jumpa sebab nak kenal-kenal. Jadi dia pun setuju untuk berjumpa Park dekat rumah Park di Miryang, Korea Selatan juga. Waktu Choi ni sampai je dekat rumah Park, tiba-tiba Park ni telah mengetuk kepala Choi menggunakan pipe besi dan Choi pun pingsan terus dekat situ. Waktu tu Park tak kesorangan tau. Rupa-rupanya ada 11 orang kawan dia yang lain ada dekat situ. Jadi 11 orang termasuk Park ni angkat Choi dan pergi ke motel untuk buat sesuatu yang tak baik dekat Choi. Dan korang tahu tak Park ni siapa sebenarnya? Park ni merupakan salah seorang ahli daripada kumpulan gangster yang dikenali sebagai Miryang Group. Geng-geng remaja yang macam banyak buat onar lah seperti mencuri, bully, gangster dan lain-lain segala benda tak bermoral lah diorang buat. Sebab itulah diorang dikenali sebagai gangster Miryang. Ha, tapi terdiri daripada budak-budak sekolah menengah. Jadi waktu Choi ni dah pensen kan diorang bawa ke motel kan. Dan waktu tu mereka telah memperkosa Choi ni bergile-gile. So total semua orang waktu tu ada 12 orang. Diorang juga record perbuatan diorang tu dan simpan untuk dijadikan bahan yang diorang boleh ugut lah kepada Choi. Nasib baiklah Choi ni tersedar daripada pensen. Dia tahulah apa yang berlaku pada dia and dia dekat mana. Dan waktu tu dia macam merayu, janganlah buat macam ni. Dan diorang ni pun ugut lah Choi ni. Okey boleh, tapi kau jangan nak bagi tahu sesiapa, kau jangan nak report polis ke. Kalau tak, video ni akan tersebar. Gitu je dia ugut Choi ni untuk tutup perbuatan diorang. Jadi Choi ni kan seorang perempuan, mestilah kita takut and video tu sendiri ada. Confirm-confirm lah kita akan tutup mulut. Lagi pula Choi ni baru sekolah menengah, 14 tahun. Disebabkan geng-geng lelaki ni tahu Choi akan turut perintah apa yang dia suruh, diorang ambil kesempatan dengan minta untuk berjumpa and buat perkara yang sama dekat Choi berulang kali. Maksudnya Choi bukan sahaja dirogol pada waktu tersebut, tapi selepas tu banyak kali Choi dirogol. Choi ni sekurang-kurangnya telah dirogol sebanyak 10 kali selama setahun. Dan total bilangan orang yang telah merogol Choi ni 44 orang. Jahat kan? Disebabkan kejadian tu yang dia alami selama setahun, Choi ni mengalami masalah depresi dan mental lah. Dia bersedih apa semua dan dia ni banyak kali je try untuk nak habiskan nyawa dia sendiri dengan makan pil-pil tidur yang overdose lah. Tapi end up ada satu hari tu dia telah pingsan tak sedar diri dan dimasukkan ke hospital. Waktu dia masuk hospital tu, dari situlah doktor ni perasan ada kecederaan-kecederaan lebam pada badan si Choi ni. Situlah kantoi dan laporan polis pun telah dibuat mengenai kejadian tu lah. Mesti korang pelan, mana parent dia? Kenapa parent dia tak ambil peduli pun? Takkanlah tak nampak kecederaan pada badan anak sendiri kan? Ha, masalahnya ayah dia ni seorang kaki pukul dan alkoholik. Bukan sekadar dia kena pukul dengan geng-geng Miryang tu, dengan ayah dia sendiri pun dia kena pukul. Jadi buat apa dia nak bagi tahu orang yang pukul dia juga? Disebabkan ayah dia ni kaki pukul, mak dia pun lari. Jadi yang dia tinggal cuma dengan ayah dia. Sebab tu lah parent dia macam, korang mesti tengok macam tak ambil tahu pun pasal anak dia. Yang buat report dia kena rogol tu pun mak saudara dia, bukan parent dia. Selepas je laporan telah dibuat, polis pun buat siasatan. Mesti korang ingat, okey dah selesai, polis dah tahu dan suspek kena tangkap. Tak, tak semudah itu. Korang tahu tak, lagi menyebalkan lepas ni. Sebab apa? Waktu siasatan tu, polis boleh marah ke Choi ni, cakap, kau ni memalukan lah, dah buruk nama kota Miryang ni sebabkan kes tu. Sebab kes tu macam gempar lah. Sebab iyalah 44 orang rogol seorang perempuan and melibatkan budak sekolah menengah. Tak patutlah dia cakap macam tu. Bukannya mangsa tu nak pun jadi macam tu. Dan waktu polis dengar cerita daripada mangsa ni, polis kata, ah ni kamu yang goda geng lelaki ni. Sebab tu diorang buat macam tu. Kalau tak, tak adanya dia orang nak rogol kamu. Ha,
Selain itu, lagilah sakit hati dengar sebab polis ni dia buat siasatan dan dia dedahkan siapa mangsa ni kepada media. Jadi orang semua publicly tahu siapa mangsa tu. Automatiklah keluarga dan suspek pun tahu yang mangsa ni telah buat report. Jadi lepas tu memang Choi ni telah dapat ugutan-ugutan daripada keluarga dan suspek sendiri. Dan waktu siasatan dijalankan macam soal siasat dalam bilik kan. Korang tahu tak yang Choi ni disiasat sekali dengan suspek-suspek tu. Maksudnya dia duduk dalam bilik yang sama dan polis tanya, kau rogol dia tak? Kau rogol dia tak? Depan Choi ni tak sensitif langsung. Memang mangsa ni akan rasa takut lah untuk bercerita depan suspek kan. Kau bayang, dah lah kena ugut. Memang taklah dia nak cerita sebenar-benarnya. Jadi selepas laporan polis dibuat, Choi ni telah mendapat rawatan lah untuk merawat segala kecederaan dan lebam-lebam pada badan dia dan telah dimasukkan ke ward psychiatry untuk pulihkan balik keadaan mental dan trauma dia. Walau bagaimanapun, dia tak terlepas dari keluarga suspek ni tau. Nak tahu tak yang si ayah Choi ni datang ke ward tu dengan keluarga suspek dan diorang ni minta Choi ni tanda tangan. Borang yang macam untuk gugurkan kes terhadap suspek-suspek ni lah. Parent suspek ni suruh. Memang Choi tak nak lah kan, sebab kenapa pula dia perlu buat macam tu? Dah memang salah diorang pun, buat apa nak gugurkan kes? Tapi disebabkan perangai tamak ayah Choi ni, ayah dia yang pergi sign petition tu. Dan duit bukan dapat kat Choi, ayah dia ambil sendiri. So biaya rawatan Choi ni tak dibayar pun oleh duit petition tu. Jadi daripada laporan tu, beberapa orang suspek telah dihantar ke juvana sebab ni kan kes bawah umur. 10 lagi dijatuhkan hukuman penjara cuma 3 hingga 4 tahun atas kesalahan serangan seksual. Dan serabutnya adalah disebabkan bapak Choi ni dah tanda tangan borang gugurkan kes yang dibuat daripada beberapa keluarga suspek. Jadi 13 orang suspek ni digugurkan kes dan dilepaskan tanpa sebarang hukuman. Jadi bebas toge-toge macam tu je. Kau rasa adil ke hukuman ni terhadap mangsa dan setimpal tak dengan perbuatan diorang buat dekat Choi ni selama setahun? Macam tak kan? Jadi kalau korang nak tahu kes ni lagi dalam, korang boleh tengok satu movie ni bertajuk Han Gong-ju, yang mana movie ni terinspirasi daripada kisah Rogol Mil Yang Gang ni lah.